Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat ternak. Kami dari Puskeswan Mirit, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, hari ini melaksanakan vaksinasi LSD atau lumpy skin disease yang pertama kali diawali dari kelompok tani ternak Anugerah Rezeki Desa Pagedangan Kecamatan Ambal bersama dengan anggota kelompok Bapak Marianto. Baik, sebelum kita melakukan vaksinasi, SOP yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan klinis kondisi ternak yang akan kita vaksin. Kita harus memastikan suhu tubuhnya berapa, kemudian ada tanda-tanda sebelumnya pernah terjangkit LSD atau belum, karena harus kita pastikan ternak yang akan kita vaksin harus sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, vaksinasi LSD di KTP Anugerah Rezeki Desa Pagedangan Kecamatan Ambal sudah selesai dilaksanakan. Ada 3 ekor sapi yang tidak dapat diberikan vaksin karena kondisinya demam dan juga ada yang menunjukkan gejala tanda-tanda klinis LSD. Ya, saya sebagai anggota kelompok tani Anugerah Rezeki mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Puskeswan Mirit selaku pendamping Kecamatan Mirit. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Ya. Vaksinnya berbayar atau gratis ya? Vaksin gratis, alhamdulillah. Kami terima kasih. Saya dari Kecamatan Ambal, ini dari pemerintah Kecamatan Ambal mengucapkan terima kasih kepada Pusdestapang terkait dengan kegiatan vaksinasi sapi yang terkena lato-lato. Ya, kita harapkan juga kepada peternak yang lain untuk bisa menginformasikan ke Pusdestapang terkait dengan gejala-gejala maupun permintaan vaksin, ya, supaya nanti bisa memutus rantai daripada penyakit lato-lato ini. Itu yang bisa saya sampaikan sementara ini.